Jangan, Nak. Jangan ini yang dimainin. Aduh, ini jualannya Bipu. Nanti ini uangnya bisa buat beli kamu mainan, tahu? Oh iya iya iya, yang ini boleh deh. Ya ya, ini boleh deh ya. Aduh, apa mana sih? Aduh, jangan, Nak. Iya, jangan. Per, suami kamu teh kenapa nggak ngojek aja tuh? Suami saya emang nggak mau ngojek, katanya panas. Kalau pakai helm seharian, pusing kepalanya. Belum lagi kalau misalkan duduk kelamaan, ambeien. Kalau saya sama Per udah biasa. Lagian saya kan nggak punya motor, Tis. Terus juga rumah ngontrak. Per. Itu kamu kebiasaan kalau makan makannya belepotan. Ya udah tuh sini sama saya sendiri aja tuh. Iya Bibu. Lah, Bapak di mana sih? Kok udah siang begini belum pulang juga? Iya Bibu, ini juga Bapak mau pulang. Ya udah, Bapak cepet pulang ya, Bab. Bibu mau minta tolong nih, mau minta anterin paket Sorry Friend. Alhamdulillah, Bab, Bibu dapat banyak, orderannya ada 4. Kan lumayan, nanti ongkirnya bisa buat Bab. Daripada Bibu pakai GoBersend, ya kan? Mahal tuh, ya Bab? Iya, Bibu. Ini juga Bab mau pulang. Ya udah cepet pulang ya, Bab. Bibu tungguin. Iya, Bibu. Tis, Bibu teh istrinya? Iya, Per. Istri saya kalau manggil saya teh Babab. Nah, kalau saya manggil istri saya Bibu. Aduh, meni mesra pisan. Enggak. Assalamualaikum. Jangan. Waalaikumsalam. Aduh. Nih, Bab, paketnya ada 4. Yang ini kerawa itik nih. Ini kerawa gaok nih. Nah, yang ini ke Perumnas. Babab, antri jangan sampai salah. Sekarang mendingan Babab makan dulu deh, Bab. Ntar keburu orangnya nungguin ini. Enggak usah makan. Babab, anterin aja dulu. Ih, jangan, Bab. Nanti kalau Babab sakit gimana? Enggak lah. Enggak akan sakit. Daripada nanti yang belinya ngomel sama Bibu, terus Bibu ngomel sama Babab tuh ah. Ya udah kalau gitu ya sana gitu. Iya sayang Nak. Udah. Iya. Jangan sembarangan. Ih, Babab, bukan yang itu. Ini mah udah beres. Ini tuh yang ini nih, masukinnya ke sini. Tadi habis dimainin sama Anto. Iya tuh. Babab kan gak kepikiran. Oh, apalagi aku ya bingung, Cep. Bingung mau cari kemana lagi ya? Udah, nanti lagi aja nyarinya. Makan dulu lo, Mas. Aku lapar, gak punya duit lo. Mainin lo tahu Sumedang, gue ganjel-ganjel lo. Doyan tahu? Doyan. Ya sama, aku juga mau. Ayo deh, pulang aja. Mas. Udah, monggo diambil nasinya. Iya. Lih, ayo kita makan yuk, Lih. Ayo. Ya mau sama Mbah. Nanti kalau makan sama Mbah, mainannya disimpan dulu. Terus makan yang benar. Mau? Mau. Ayo, sekarang disimpan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cip, kok sendirian? Pur mana? Panjang umur, baru aja diomongin udah telepon. Bu, ibu di mana? Kok ini dikunci? Ibu lagi di tempatnya Lastri, Pur. Tadi si Yudi ngajakin ibu muter-muter. Walah, tak kira kemana. Ibu udah makan belum? Belum, ini baru mau makan. Ibu mau makan apa tak beliin? Nggak usah, kamu kesini aja, kita makan bareng ya. Boleh. Lagi aku balik lagi ke rumahnya Cipto. Ya, namanya juga utang. Tapi kayaknya bakalan lama deh, Bu. Apanya? Makannya yang lama? Bukan makannya. Ini loh, soalnya temennya Pak D itu alamatnya itu kan... Walah, itu toh. Ibu wis ngerti, mau Cipto ya wis cerita sama ibu. Cipto cerita juga nggak kalau dia nggak mau nemenin? Bukan nggak mau nemenin, Mas. Tapi kalau aku nemenin kamu, aku jadi nggak bisa ngojek. Nah, kalau nggak ngojek, nih coba bayangin, Lastri sama Yudi piye? Hah? Gak bisa makan, coba bayangin. Coba, bayangin.
Iya Mas Pur. Iya Bu deh. Sekarang tuh es blendernya lagi sepi. Nah, alasan wong loro kompak lho ibu lho ibu. Kok Pak nih wong loro. Ya udah, gini aja. Kan nyarinya enggak usah setiap waktu. Misalnya pagi nyari, siangnya bisa ngojek atau sebaliknya. Kan ibu juga enggak maksain harus cepet ketemunya toh. Halo. Motor Bang Upik parkir di mana Bang Ojak? Tuh di depan situ aja. Tumben Jak udah pulang? Iya Pak. Ini naruh motor si Opik. Eh gimana Opiknya? Masih di klinik Pak. Ini abis ini Ojak bawa ke sini kok. Oh iya ya. Ojak berangkat dulu ya Pak. Bang Ojak, mending pakai motor Bang Upik lebih gede. Kenapa lo pakai nanya parkir tadi? Pak Ojak nitip tas ya. Oh iya ya. Gimana Bu? Ini Pur, ibu barusan dikabarin kalau Pak Demu nafasnya udah sesek. Udah nggak panjang lagi. Kasihan. Astagfirullah. Jadi bisa tarik nafas panjang. Budi, maafin Yudi, Budi. Nggak apa-apa, Nduk. Sebaiknya kita sekarang mikirin gimana caranya bisa ketemu sama Pak Warsito. Biar Pak Demu tuh tenang. Bu, Pak D kan belum meninggal. Iya, maksud ibu biar Pak Demu tuh gak kepikiran terus. Tuh, Cep, dengerin tuh. Ya, tapi kan. Pur, kalau bisa kamu nyariin sendiri aja. Kasian sama Cipto, dia kan harus ngojek. Dia sudah punya buntut si Yudi nih. Nah, kalau kamu kan belum. Ya kamu ngertiin lah kondisinya Cipto sama Lastri. Wih, rumah ke, Makanya buruan punya anak. Udah bikin aku dikasih tapi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paket. Paket Sari Friend ya? Iya, Mbak. Mbak orang terakhir yang saya kirim paketnya. Ini. Makasih. Ya. Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Alhamdulillah. Mas, masnya tukang ojek ya? Iya, saya tukang ojek. Mau ngojek? Iya mas, saya mau kritik. Oh hai, atuh. Alhamdulillah. Berangkat. Lo bawa motornya bener ngapa puyeng gua? Jangan salahin gua, ini salahin motor lu nih. Bilang aja lo kagak bisa bawa motor mahal. Ah, motor mahal juga bahannya sepeleng. Mendingan motor gua tuh api bisa lancar. Berisik lu ah. Ya. Kakak bro, malah jangan begini dong ah, susah bawanya nih. Ya abis lu bawa motornya nggak bener, puyeng gua. Ini susah banget sih di motor. Permen Pak Danang, putune wis bisa apa bae? Ya belum bisa apa-apa Mbak Ayu, kan baru aja lahiran. Tapi saya senang lo punya cucu, jadi ada yang bisa saya perhatiin. Sayangnya nyong urung dua anak ya Pak Danang. Ning nyong wis dua anak, kau nyong ora sepi maning ya. Yang sabar ya Mbak Ayu. Iya. Loh. Jat? Iya Pak. Loh kenapa? Bang Ojak, kok priben sih nembak motornya orang genah? Ngolok-malik-ngolok malik. Aduh, ini orang ngomong apa sih? Kapan? Oh, itu bannya nggak bisa lurus, habis tabrakan. Oh,
Opik, turun yuk. Aduh, gak bisa Jak, pusing gua. Pak, bantuin pak. Oh iya, sebentar. Ayo, ayo, yuk. Eh, jangan tarik. Ya ke Brisbane sih, nyungkur pak nolongin, tok. Enggak, ini maksudnya, tapi bukan Muhrim. Oh, ayo biar bapak aja. Iya, iya, udah, udah. Ayo, bang Opik. Hati-hati ya. Pelan-pelan pak, pelan-pelan Bek. Ya. Nih, Bayu, Bayu, Bayu. Duduk sini, duduk. Maaf. Bang Opik minum ya. Mau minum apa? Enggak usah, Pak Danang. Makasih. Udah, lu sini dulu, Pak. Banyak balik kantor lagi ya. Sekalian nganterin paket gue ya. Nggak mau, Opik ya. Lu lapor aja ke Dino. Jak, kalau teman lagi susah, dibantu. Sekalian nanti juga kamu antar dia pulang ke rumahnya. Kalau bisa, saya izin buat nginep di sini ya. Ngapain lu nginep sini? Ya lu tau sendiri, Jak. Bini gue udah ngurusin anak, 5 orang. Tambah gue lagi. Kasian, ntar capek dia. Terus ntar gue yang ngurusin lu. Iya dong. Kamu satu lagi dah. Lu kantornya bawa motor gue aja tuh. Oh, enggak ah. Itu bannya sepeleng begitu. Justru itu. Kalian lu bawa ke bengkel dah. Astagfirullahaladzim. Cantik. Dibantu. Kamu kan bisa sekalian jalan ke kantor. Iya, bener. Iya, Pak. Aduh.